حي على الصلاة. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء، وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Allazi waffaqana li ta'atihi wa ballaghana ila yaumina hadha. Yang telah pun memberi izin kepada kita kekuatan untuk kita senantiasa taat dan berada di atas jalan ketaatan, serta menyampaikan usia kita sehingga pada hari ini. Segala puji bagi Allah yang mengurniakan nikmat itu kepada kita, dan selayaknya untuk kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah pun Allah kurniakan. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, mimbar yang mulia mengambil kesempatan untuk berkongsi dan melihat kepada satu ayat yang mudah-mudahan memberi impak yang positif serta luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 pada juzuk yang ke-18, iaitu pada ayat yang ke-60, muka surat 346 di dalam mushaf, kedudukan sebelah kiri halaman Al-Quran, baris pertama daripada 15. Ketika Allah mensifati tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepadanya, yang di dalam hati sanubarinya ada keyakinan, kepercayaan bahawa Allah itu Tuhan dan tidak selayaknya mensyirikkan Allah. Allah menyebut melalui firman-Nya yang mulia: "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah pun memberikan sesuatu kepada Allah, terhadap apa yang mereka berikan itu dalam keadaan hati mereka wajilatun, gemetar, takut, bimbang, khawatir. Kalau-kalau apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, Allah tidak menerimanya daripada mereka. Allahu Akbar. Siapa di kalangan kita berani memberi jaminan bahawa sehingga hari ini salat yang telah dia tunaikan itu Allah telah menerimanya? Ibadat korban yang telah dia lakukan bukan bermaksud setiap tahun dia mampu mengambil bahagian, dia kaya. Tidak, tidak. Dia mengambil saban tahun itu kerana dia khawatir kalau-kalau tahun yang sebelum-sebelumnya Allah tidak menerima, maka dia mengambil sekali lagi pada tahun ini. Mudah-mudahan Tuhan menerima. Siapa di kalangan kita berani menjamin bahawa puasa Ramadan yang telah pun dia tunaikan itu Allah menerima sebanyak 30 hari yang dia tunaikan? Demi Allah, seseorang pun tidak mampu untuk memberi jaminan bahawa setiap ibadat yang dia lakukan bahawa Allah sudah pun menerima. Yang dia jamin boleh jadi Tuhan tidak menerima. Allahu Akbar. Lalu di dalam satu hadis
ketika seorang lelaki dalam kalangan Ahlu Syam, dia bertanya kepada salah seorang sahabat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abdul Rahman ibn Sakhar atau nama komersialnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, dia memakai satu gelaran the most prolific narrator of hadith, yang sekurang-kurangnya dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah 5274. Imam Muslim bercerita tentang satu kisah yang dibawa oleh Abu Hurairah di dalam Jami' Sahih Muslim, di dalam kitab Al-Imarah nombor hadis 1905. Seorang lelaki daripada Ahlu Syam, dia menyebut kepada Abu Hurairah, ayyuhasyikh, hadithna hadithan sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai syekh, cerita kepada kami satu hadis yang kamu sendiri mendengar daripada Rasul melalui telinga kamu. Lalu kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati rajulun ustushhida. Abu Hurairah menyebut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat, lelaki pertama yang akan diadili di hadapan Allah, iaitulah seorang lelaki yang ketika mana dia hidup, dia berjuang di jalan Allah sehingga dia gugur syahid. Mati lelaki ini di medan jihad, dibangunkan dia di hadapan Allah. Lalu Allah menyebut, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dibawakan nikmat-nikmat kepadanya sesuai dengan orang yang akan menikmati nikmat tersebut sebagai ganjaran kepada orang yang mati syahid. Ini nikmat dia sebagai orang yang mati syahid. Luar biasa. Dhirwatul thanami fil Islam al-jihadu fi sabilillah. Kemuncak kepada ibadah seseorang itu di dalam agama yang mulia ini adalah jihad, kerana dia telah pertaruhkan nyawa dia sendiri dan dia sanggup mati berdepan dengan kematian. Di mana? Di jalan Allah. Dibawa nikmat tersebut di hadapannya. Fa'arafaha, ketika dia melihat nikmat itu, dia faham nikmat itu untuknya. Lalu Allah bertanya kepada lelaki ini, fama amilta fiha, waktu hidup dahulu apa yang kamu lakukan sehingga kamu layak mendapat nikmat seperti ini? Lalu jawab lelaki ini, qataltu fika hatta ustushhidtu, Tuhan, ketika hidup aku berjuang di jalan kamu, aku berjuang di medan jihad sehingga aku gugur syahid keranamu Tuhan. Allahu Rabbi. Apa jawapan Allah? Kazabta, tipu kamu. Dusta. Qatalta li'an uqal jari'un, kamu berjuang di medan jihad dengan harapan ketika kamu mati manusia akan kata kamu ni pejuang, berani, hebat, power, tak seperti orang lain. Qad qila, itulah yang kamu dapat. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Bahasa mudah kita faham. Malaikat, ni seorang ni, sebelum kamu heret, umpan dia dalam neraka, seret wajahnya sehingga masuk ke dalam neraka. Allahu akbar. Selesai lelaki pertama masuk dalam neraka yang dia berjihad di jalan Allah, yang dia gugur syahid. Rupa-rupanya kerana manusia bukan untuk Tuhan. Datang lelaki yang kedua. Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Lelaki yang kedua itu adalah seorang lelaki yang belajar, mengajarkan dan membaca Al-Quran kepada manusia. Allahu Rabbi, bersaksilah demi Allah, yang berada di atas mimbar ini tidak lebih mulia daripada yang berada di bawah. Yang berada di atas meja penceramah ini tidak lebih mulia daripada yang berada di bawah. Demi Allah, Tuhan Maha tahu niat dan perbuatan yang kita lakukan. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah hidangkan kepadanya nikmat sebagai orang yang selayaknya menikmati nikmat tersebut. Ya, dia faham
Tuhan tanya kepada dia, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu buat ketika hidup di atas muka bumi dahulu? Dia menyebut, "Tuhan, aku belajar, aku mengajarkan dan aku membaca Al-Quran itu kerana-Mu Tuhan." Apa Allah sebut? "Kazabta," tipu, dusta, bukan kerana-Ku, bukan. Kamu belajar, mengajarkan kepada manusia, liyuqal alim, supaya manusia kata, alim dia, banyak ilmu dia, dia serba-serbi tahu, tak payah tanya orang lain lah, tanya dia. Dan kamu membacakan ayat-ayat aku kerana manusia, li'an yuqal qari, bahawa kamu seorang yang, oh, sedap bacaan dia, lunak bacaan dia, tak payah cari orang lain, cari dia lah kalau nak baca Quran. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi faulkiya finnar. Bahasa mudah sekali lagi, malaikat ni seorang lagi ni sebelum kamu umpan masuk dia ke dalam neraka, seret wajah dia masuk dalam neraka. Demi Allah, ketika kita melihat manusia yang berjalan dengan kakinya tempang ataupun tidak sempurna, kita rasa sedih. Sukarnya, payahnya dia berjalan. Bagaimana mungkin kita melihat manusia diseret dengan wajahnya? Demi Allah, tidak mampu kita gambarkan. Selesai lelaki yang kedua. Datang lelaki yang ketiga. Wahuwa rajulun wassa'allahu alaihi min asnafin malikullah. Seorang lelaki yang Tuhan memberi kepadanya lebihan harta. Subhanallah, luar biasa banyaknya. Dan setiap daripada harta tersebut dimemberikan ke jalan Tuhan, ila sabilik, semua diberikan ke jalan Tuhan tanpa seorang pun yang terlepas daripadanya, semua dia tolong, dia bantu. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Dengan sebab banyaknya harta dia persembahkan ke jalan Tuhan, Tuhan hadirkan kepada dia, ni nikmat yang selayaknya kamu dapat. Ya, dia faham, dia tengok nikmat. Allah tanya lelaki yang ketiga, ma amilta fiha? Apa yang kamu buat dulu ketika hidup di atas muka bumi? Tuhan, semua daripada harta kekayaan yang kamu bagi, aku berikan ke jalanmu Tuhan. Sehingga tidak ada tersisa daripada harta itu, aku simpan untuk diri aku sendiri. Allah menyebut, kazabta, tipu kamu. Kamu buat semua ini. Yuqalu lahu jawad. Supaya manusia kata kamu ni pemurah. Baik. Tak payah cari orang lain, cari dia, mesti dia tolong. Hak minta pun dia bagi, tak minta pun dia bagi. Faqad qila, itu yang kamu dapat. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Malaikat ni seorang lagi ni, seret dia dengan wajah, umpan dia masuk dalam neraka. Allahu akbar. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, tiga golongan yang luar biasa. Pertama, mati syahid. Yang kedua, alim, membacakan Al-Quran. Ketiga, orang yang Tuhan beri lebihan harta banyak. Seperti ini, yang waktu hidup dia buat kerana Tuhan. Tapi Tuhan tahu, dia buat bukan kerana Tuhan. Sebab itu pada ayat yang kita baca, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Orang beriman ketika dia melakukan sesuatu dalam keadaan hati mereka takut. Takut-takut Tuhan tidak menerima apa yang mereka lakukan. Annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yakin untuk kembali kepada Allah. Dan Tuhan tanya esok-esok, macam mana ketika hidup, apa yang kita buat? Lalu ayat yang ke-61, Allah menyebut, ula'ika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dengan sebab itu mereka bersegera buat perkara-perkara baik yang memberi manfaat bukan hanya untuk diri dia sahaja, tetapi juga untuk seluruh ummah, yang ummah itu menerima kebaikan daripadanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita insya-Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rukunan bagi tahun masuk. Benar-benar.
Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa wa ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, seruan untuk kali yang kedua kita bertakwa kepadanya. Dan selayaknya memang kepadanya lah kita bertakwa. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun menyediakan tempat yang cukup luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa, dan syurga itu akan diisi dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jumaat yang mulia, marilah juga sama-sama kita perbanyakkan selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'azma an tahfadha bi 'aini 'inayatika rabbaniyah. Allahumma ihdi wa waffiq sultanana jalalatal malikina al mu'azzam sultan Selangor as sultan Sharafuddin Idris Shah al Haj ibn al marhum as sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al Haj. Allahumma adim al 'auna wal hidayata wat tawfiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل عمرهما للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ذكرا كثيرا ونشكره شكرا شكرا ونحمده حمدا حمدا. ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.